Inilah trailer Ikatan Cinta malam ini. Di mana sebelumnya, Elsa dan Papa Surya yang merasa panik melihat kondisi Mama Sarah, akhirnya membawa Mama Sarah pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, Papa Surya dan Mama Sarah bersama Elsa masuk ke ruangan dokter. Elsa pun bertanya kepada dokter, "Bagaimana dok, kondisi mama saya?" Dokter pun lalu mengatakan, kerusakan hati yang dialami oleh Ibu Sarah sudah semakin parah dan bisa menyebabkan organ hatinya tidak bekerja lagi. Papa Surya, Elsa, dan Mama Sarah pun merasa kaget mendengarkan penjelasan dari dokter. Papa Surya pun menatap Mama Sarah dan memegang tangannya, mencoba untuk menguatkan. Sementara di sisi lain, Abimana pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Elsa. Sementara di sisi lain, nantinya Papa Surya pun akan menghubungi Andin dan memberitahu jika kondisi Mama Sarah kembali drop dan segera dilarikan ke rumah sakit. Andin pun merasa panik mendengar kabar dari Papa Surya. Andin merasa khawatir. Andin pun berjanji kepada Papa Surya akan menyusul Papa Surya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mama Sarah. Papa Surya pun mengatakan dirinya tidak mau merepotkan Andin dan Aldebaran, di mana Papa Surya tahu jika Andin sedang sibuk. Andin pun berkata kepada Papa Surya, Papa Surya dan Mama Sarah tidak sama sekali merepotkan Andin. Singkat cerita, Andin pun menghubungi Aldebaran dan memberitahu jika kondisi Mama Sarah kembali drop. Andin pun merasa panik. Andin pun meminta izin kepada Aldebaran untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Aldebaran pun lalu mengatakan jika dia yang akan mengantar Andin pergi ke rumah sakit. Andin pun mengucapkan terima kasih kepada Aldebaran. Singkat cerita, Aldebaran dan Andin akhirnya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mama Sarah. Sesampainya di rumah sakit, Aldebaran dan Andin melihat Abimana sedang menunggu Elsa di depan ruangan dokter. Aldebaran dan Andin pun bertanya kepada Abimana, ada urusan apa Abimana datang ke rumah sakit? Abimana pun mengatakan jika dirinya punya urusan urgent bersama Elsa. Aldebaran dan Andin pun hanya tersenyum. Andin pun lalu bertanya, ada urusan urgent apa sehingga Pak Abimana datang ke rumah sakit untuk menemui Elsa? Tak lama kemudian, Mama Sarah, Papa Surya, dan Elsa keluar dari ruangan dokter, di mana mereka melihat Aldebaran dan Andin sedang berbicara dengan Abimana dengan nada sinis, di mana mereka mendengar perkataan Andin yang mengatakan, ada urusan urgent apa Abimana datang ke rumah sakit? Elsa pun merasa kesal melihat sikap Andin dan Aldebaran yang terus menyudutkan Abimana. Abimana hanya terdiam. Dia tidak berkutik saat Aldebaran kembali skatmat Abimana, di mana Aldebaran mengatakan, jangan kamu pikir saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini pada keluarga saya adalah ulah Anda. Elsa merasa kesal dengan sikap Aldebaran dan Andin. Dia berkata, jangan terus kalian memojokkan Abi. Bilang saja kalian iri melihat Abi dekat dengan saya. Kalian menuduh Abi tanpa bukti. Kalian benar-benar keterlaluan. Suasana pun kian memanas. Aldebaran hanya berkata, saya sudah punya buktinya. Tunggu saja tanggal mainnya. Semuanya akan terbongkar. Abimana pun langsung panik.